Hello guys, welcome back to my channel. Oke guys, di video kali ini saya mau ngebahas aplikasi free Ethereum Spinner ya. Jadi di sini itu penghasil recehan ETH yang pasti legit ya, karena saya udah beberapa kali withdraw di sini. Dan sekarang kita coba withdraw lagi ya. Klaim ya di sini, jadi withdraw ya di sini. Kalian kalau mau nyobain ini, main ini, jangan lupa pakai alamat emailnya yang email Coinbase ya. Soalnya ini langsung masuknya ke Coinbase. Oke, kita klaim aja. Oke, sukses. Di sini saya sudah berkali-kali ya withdraw guys, jadi aplikasi ini maksudnya legit ya. Ini terbukti membayar. Sekarang kita coba mainnya, cara mainnya di sini ya. Di sini kalian bisa putar spin di sini 3000. Nah kalian bisa lihat sendiri kan, langsung masuk, gak lama langsung masuk guys withdraw ya. Nanti kita ke cara mainnya dulu ya, nanti habis itu kita lihat nilainya langsung. Di sini spin kalian bisa pakai powernya ini ya, ini powernya, ini powernya. Ini spin di sini bisa 3000, ini 5000 ya. Sekali spin 5000, ada yang 3000. Ya, oke kita spin aja yang 5000 aja ya. Oke, 60. Lumayan daripada manyun. Oke, sekarang kita cek aja langsung ke emailnya. Nah, ini ya, guys. Masuk 1855 ETH. Nah guys, lama-lama juga demi sedikit lama-lama jadi bukit guys. Oke, buat yang tertarik sama aplikasi ini, mau coba main aplikasi ini, linknya sudah saya siapkan di deskripsi ya. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Oke, kita cek dulu aja ke Coinbase nya Nah guys, di sini bisa kalian lihat ya, ini yang barusan dikirim. Lumayan kan, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah ini juga sama ya, ini juga sama. Jadi cara mainnya gitu aja ya guys, cukup mudah, nggak terlalu sulit, tinggal spin-spin aja. Dan di sini jika kalian kehabisan spin, kalian bisa klik spinnya dulu. Nah di sini baru kalian nonton video ya. Satu kalian nonton, video, kalian bakal dapet 3000 energi. Oke, kalau enggak kalian bisa compute touch ini ya. Kalian cepet. Oke, cukup sampai sini aja videonya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan jangan lupa komentar juga ya tentang aplikasi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.